lah. Arahan mengenai masalah 2024 ya. Bagaimana Purnawirawan bisa berperan agar supaya pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan tanpa gangguan-gangguan yang berarti. Kami sampaikan bahwa kami organisasi Purnawirawan secara organisasi, secara kelembagaan ya, kami sikapnya tetap dari kemarin sampai besok sampai lusa dalam masalah pemilihan presiden itu kita bersikap netral sebagai organisasi. Tapi sebagai individu anggota dari organisasi kita ini, kami berikan kebebasan memilih kepada mereka. Kalau ada pilihan yang lebih dari satu, ya kami beri kebebasan memilih. Ya. Jadi kebebasan memilih ini sifatnya harus sementara. Individu, ya bukan organisasi ya, sementara. Kebebasan memilih ini akan berakhir, ya bedanya pemilihan ini berakhir kalau Pilpres selesai. Begitu Pilpres selesai, tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Bersatu lagi kita menghormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi. Itulah yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Saya Tifa Soleta. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.